Deklarasi KJMB atau Kolaborasi Jurnalis Medan Belawan terbentuk dilaksanakan di Aula Camat Belawan, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan doa bersama. Selanjutnya diadakan tarian-tarian dari para remaja anak Belawan. Herianto Laut, pembina KJMB, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan yang telah hadir dalam acara deklarasi kolaborasi jurnalis Medan Belawan. Samsul Hasibuan, ketua KJMB, pada hari ini telah terbentuk KJMB atau kolaborasi jurnalis Medan Belawan kepada seluruh TNI Polri yang ada di Kecamatan Medan Belawan ini sehingga bisa melakukan seluruh kegiatan. KJMB akan segera semaksimal mungkin akan menyampaikan suatu aspirasi kepada instansi yang ada di Belawan ini. Turut hadir perwakilan Polres Pelabuhan Belawan, mewakili Kecamatan Medan Belawan, Ketua KNPI Belawan Arsyad Pasaribu, Ketua LPM Belawan Budi Yanto, Ketua KONI Rangga Saputra Damanik, Ketua Awan Merah, Ketua MUP Effendi Damanik, perwakilan BPC dan tokoh masyarakat. Yang ada di sini, saya berterima kasih sebesar-besarnya. Karena di sini saya juga yang sebagai pembina KJMB jurnalis Kecamatan Medan Belawan. Artinya saya di sini juga memberikan masukan saran kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung di dalam jurnalis ini, janganlah kita nanti bisa berbuat tapi kita tidak bisa mempertahankannya. Kami untuk mendeklarasikan KJMB kolaborasi jurnalis Medan Belawan untuk dalam pertemuan kepada seluruh instansi TNI Polri dan serta stakeholder yang ada di Kecamatan Medan Belawan, sehingga kami bisa untuk melakukan seluruh kegiatan apa yang nantinya di wilayah hukum kami ini akan segera semaksimal mungkin akan untuk menyampaikan sesuatu aspirasi kami lah kepada seluruh yang ada instansi yang ada di Belawan ini. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus melaporkan. Kami harus seluruhnya.